dari nelayan, buat nelayan mah sekarang udah jauh, harus pakai duit semua. Nah, saya orang bukan nelayan, cuma dapat bantuan dari pemerintah. Nelayan asli dari Kamal Mekagaat, bahkan kartu KTPA nelayan nggak dapat. Masih mungkin sekarang ya udah ketang, udah terbangun ya. Sama juga kalau yang dari lingkungan situ. Nelayan kecil kecil ini mencarinya dari mana? Apalagi karena ternak-ternak kayak gitu kerang. Katanya mau dihabisin. Ya nelayan situ mau makan apa? Gunanya sekarang, nelayan tuh jauh beda. Penurunan. Menurut penghasilannya kagak ada, rezekinya nggak ada, ya terimain aja. Apalagi musim-musim kayak gini, lagi susah ya. Mungkin pada sabar aja, kita yang mencari sabar, yang di rumah harus sabar. Saya dari kecil Jakarta, ya keluarga nelayan, laut mah dari keluar kelas 4 SD. Kadang-kadang dulu kan sistem sekolah kan sistem bayar ya, nggak kena dana kita kagak ada, akhirnya terjun ke laut. Habis gimana lagi kita ngelanjutin sekolah nggak punya biaya, ya di rumah juga kayak gimana ya, orang tua juga mikirin kita, adik-adik kita sendiri. Kita keahliannya di laut, di darat, ya gimana? Ya kita pendidikannya kurang. Ya, pengen makanya orang kerja di pabrik, kalau seninya bisa cukup. Waktu dulu ya, sebelum ada reklamasi, nelayan-nelayan kecil aja sampai dapat 1 kintal. Sampai sekitar lebih, paling kecil 50 kilo, paling sedikit 30 kilo dulunya itu. Saya ikan beronang, kan mesti pakai buku nelayan-nelayan kecil seperti kayak perahu kayak gini nih. Yang nggak berani keluar, kan operasinya kan dari atas itu semua, kan nggak pernah jauh. Waktu zaman hang presiden apa tuh ya, SBY ya kayaknya ya, waktu dulu janjinya cuma manis-manis aja nelayan, buat nelayan-nelayan juga kata ya, untuk anak nelayan. Akhirnya apa, nelayan tetapnya sengsara, malah makin sengsara. Sekarang nurun jauh, sekarang udah dapat 5 kilo, udah alhamdulillah sekarang. Nelayan tuh bisa mencarinya cuma dari situ doang, muter-muter dari situ di ternak udah. Kalau nggak dari situ udah pulang. Kadang bawa ikan 2 ekor, 3 ekor, udah. Ya emang janjinya tuh menutup itu reklamasi itu, mau ditutup. Tapi sekarang tetap aja dalamnya bekerja. Di samping juga masih pekerja, itu lagi pengurukan lagi, penambahan batu kan di samping. Ntar kita lihat tuh di sana. Langsung lihat, dia lagi nguruk, nambah lagi ke samping tuh. Membangun lagi samping. Jadi buat tahanan dia nguruk pakai batu lagi. Nah, ada dia. Dibilang berhenti, mau bohong aja berhenti. Orang masih berjalan. Sampai sekarang. Thank you.
Kelas 1 udah hilang ikannya, kenapa lari. Limbah dari pabrik, kalau seandainya ngebuang limbah kan larinya kan dibuangnya ke laut. Sekarang kalau sini tuh kan kadang-kadang waktu tangkapan ya pada mati semua, ikan, ternak kerang udah pada mati semua. Waktu apa ternak saya aja sampai mati habis. Kimianya ke laut itu. Bekas cuciannya kan kimia itu, limbahnya tuh. Kan ke laut juga tuh dibuangnya. Jadi bau, jangan jadi kimia tuh bau kan langsung mati karena itu ikan semua. Bau putih semua kayak air susu laut tuh. Kalau daerah pinggir sini larinya kayak air susu. Larilah dari reklamasi, ada orang keluar ke pulau jauh. Karena air dalam, nelayan kecil kan nggak kecanggau sama dia. Biasanya tukang jala dapat udang, sekarang di kagak, kan nggak ada udang. Ya kalau seandainya kita mesinnya bagus ya mungkin bisa jauh. Ya kalau kita ngelihat keadaan mesin operasi, apalagi ngelihat keadaan perahu agak gedean. Kan bisa jauh mencari. Ya, sekarang perlu kayak gini mau operasi jauh, kalau kita kejebak kayak cuaca jelek, mau gimana? Kan ngeri juga. Dapat berapa pak? Sini dapat 2. Tadi yang di sono dapat 2. Dapat 4 ekor. 4 ekor tuh kalau ditimbang kira-kira berapa tuh pak? Paling 1 kilo lah. Kilo dapat berapa pak? 20.000 kalau dijual. Nah kalau misalnya seharian dapat 4 kayak gini doang ya harus gimana lagi. Segini rezeki kita, kadang-kadang dijual ya buat jajan anak. Kalau enggak dimakan sendiri, ya kalau mungkin dari saya segini, dari teman segini mungkin dikumpul-kumpul sama penampung yang lumayan juga buat pagi. Bantuan perintah sih belum ada kalau buat nelayan. Kadang-kadang di si Kamal sih susah. Sekarang yang diambil itu yang kenalnya sama dia doang. Ya kenalnya pengurus tuh baru dapat. Ya kalau nggak ada kenalnya pengurus mah nggak dapat. Kadang-kadang yang nelayan aslinya nggak dikasih, tiba-tiba orang darat dikasih. Kayak gitu kemarin bantuan mesin. Orang nelayannya mau nggak dapat. Malah kan nelayan-nelayan yang hak pakai mesin gede dapat mesin gede. Giliran yang perahu gede gitu ya buat hak pakainya dia tuh mesin gede kagak dapet. Akhirnya apa, kita beli juga dari temen juga yang itu dijual lagi, yang dari bantuan dari pemerintah itu dijual lagi. Soalnya tetap aja bisa di situ nggak disubsidi sih, soalnya hari beli juga dari langgan. Kalau kita kan baru nelayan kecil-kecil kan kesini langgan ya, belanja kalau ke situ lagi. Kalau kita lagi nggak ada hasilnya, kita bisa ngambil dulu. Kalau lagi nggak ada hasilnya lah, biasa aja. Ngambil dulu, kurang dari laut baru dibayar. Ya kadang-kadang membawa ikan cuma 3 ekor, mau dibayar ke gimana? Kita daripada dijual kan nggak laku mungkin. Kalau sendiri? Makan sendiri. Ya alhamdulillah sih, kalau cukup ini. Kalau dipikir kayak gitu mah nggak cukup ya. Apalagi seperti saya, kayak gini. Hidup kan kontrak, anak biaya anak, biaya risiko dapur, ya buat ke laut lagi. Ya mungkin kalau nggak dicukupin mah nggak cukup. Ya kita cukup-cukupin aja. Terus agak gimana lagi, kita harus bisa nerima begini.